Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fan Avero. Ya, kali ini saya akan membahas soal PUBG Korea sesuai judul kita. Gimana PUBG Korea itu melakukan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum top up di PUBG Global, mending teman-teman bermainnya di server Korea. Soalnya di sini itemnya murah-murah dan banyak yang baru. Sebelum itu biasakan subscribe dulu sebelum nonton ini. Langsung kita ke PUBG Korea. Nah, sekarang gua udah ada di PUBG Korea, teman-teman. Tanpa basa-basi, ayo kita cek item yang ada di shop PUBG Korea ini. Nah, di sini ada Zombie Hunter Crate yang udah ada wallpapernya di server global. Inilah pakaiannya, tinggal gacha 180. Ini Children Die Lucky Crate, tapi kita nggak bahas ini, teman-teman. Kita bakal bahas yaitu Soldel Crate-nya. Di mana di sini ada senjata M4 cuma dengan gacha 700 koin, battle coin, kita bisa dapat M4 ini. Desert Storm M4 ini keren banget daripada server lainnya. Dan juga ada yaitu senjata Scar L, Malachite Scar L. Ini sangat keren, kita tinggal gacha dengan 700 hingga 7000, tiap gachanya bakal naik harga gitu loh. Ini sangat murah dibandingkan server global yang kita cuma dapat item-item bisa dikatakan sampah di treasure ini, semuanya biasa. Dan ini juga ada di redeemnya, di mana di sini juga ada senjata seperti Groza 720 fragment, teman-teman. Dan juga ini Scar L Rocket Orange juga murah, 360 kita dapat skin Karoget Oren yang ini baru juga ada di sini. Kita lihat di sini permanen dengan harga 300 fragment, dan ini UMP Ruget Oren juga 360. Dan juga ada ini yang kesukaan saya nih, M4. Juga ada yang biasanya yang dibahas itu AKM yang 20 UC, ini cuma 360 fragment. Juga ada mobil ini, mobil 360 permanen, teman-teman. Buat teman-teman yang pengen sultan tapi gratisan, yuk download PUBG Korea. Dan ini PUBG ini bisa mabar dengan PUBG server global. Yang paling saya suka di sini yaitu cuma ini M4 ini. Tapi buat crate ini saya nggak usah top up di sini, soalnya saya udah terlanjur bermain di server global, teman-teman. Kalau saya tahu ini ada di sini, gua juga bakal bermain di sini, tapi sayangnya gua udah terlanjur bermain di server global. Dan yang spesial sih ini M4 ini, gua pengen banget dapetin ini di server global, soalnya M4 saya pasti pakai skin yang burik ya, teman-teman. Dan ini gua kali ini juga gua suka, di mana ini sangat keren, M4 juga keren. Aduh, Groza ini gua udah punya ya. UMP gua udah punya 3 skinnya, tapi gua nggak butuh banget sih UMP. Panci yang mitik aja dijual di sini seharga 30 fragment, teman-teman. Dan juga ada ini yang gua suka, helmnya, walaupun mahal sih 25.000, tapi kalau kita kumpulin ini lumayan loh, daripada kita beli item di global yang gak jelas. Di sini juga murah, juga ada skin helm 700 pah, pesawatnya parah gua tabrakin dan nih ke bawah. Cuma 480 kita dapat pesawat ini permanen, teman-teman. Nah, sekian dulu review gua buat PUBG Korea ini, teman-teman. Buat teman-teman yang mau silahkan download aja buat dapetin semua ini dengan fragment. Tinggal buka crate, nanti diganti sama fragment ini dan dibelikan di shop. Parah sekali PUBG ini, nggak adil. Di global dikasih yang jelek-jelek, di sini malah dikasih yang murah-murah, teman-teman. Harusnya kita protes ini, global kita top up malah nggak dikasih apa-apa, di sini malah royal ya. Nah, buat teman-teman semua, setelah kalian nonton video ini jangan lupa subscribe. Saya Fan Avero, izin pamit. Jangan lupa like, share-nya, teman-teman.